But if you close your eyes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani binti Tashrifan. Saya bekerja di Adi Media Group ini sebagai sales dan juga purchasing. Tapi lebih kepada sales lah. Dan berkhidmat di Adi Media Group ini selama saya bermula 2008. So sekarang dah 2018, lebih kurang 10 tahun di Adi Media Group ini. Jadi sebenarnya masa pengumuman dibuat, saya tak sangka pun sebab saya dapat memberi pengumuman ni. Sebab masa tu tengah sedap makan dan sampai jas pula tu. Tengah syok-syok makan, tiba-tiba ada pengumuman. Terbantut lah, nasib baik dah habis makan. Tapi sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab saya dipilih. Memang tak menjangka sebab ramai lagi talent-talent di Adi Media Group ni. Memang bersyukur sangatlah. Cabaran bulan lepas, bulan Februari. Biasanya bulan Februari ni adalah masa yang singkat. Sales pun biasanya setiap tahun sales untuk Februari tu kurang. Jadi effort daripada kami di Adi Media Group ini, Alhamdulillah piala-piala meja banyak yang keluar lah. Dan kita ada buat juga untuk promotion untuk banting 80 sen square feet. So Alhamdulillah nampak dia punya impact ni. Saya bekerja kerana Allah. Niat untuk Allah, kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama juga untuk membantu keluarga saya. Saya nak family saya. Saya nak family saya gembira, dapat bersama-sama bersatu macam dulu. Maksudnya mungkin dulu kami susah, kami tak sesenang sekarang, tapi Alhamdulillah saya boleh beri kebahagiaan tu kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, suami saya, anak-anak saya yang banyak support saya. Jadi untuk sokongan yang banyak memberi perangsang untuk saya adalah puan saya sendiri, Puan Anis. Sebab macam mana kami dekat Adi ni, saya dah 10 tahun jatuh bangun company dah dapat rasa. So tapi sebabkan saya tengok Puan Anis sendiri kuat, jadi tu menyebabkan kami staff-staff dia pun kuat nak berada di samping dia, susah dan senang bersama. Dan itu juga keluarga saya amat memahami apa yang saya lakukan lah. Sebab kalau saya rasa kalau jenis yang tak menyokong, saya rasa mungkin saya tak berada di Adi lagi. Okay, saya nasihatkan untuk saya tengoklah ramai staff-staff Adi sekarang ni yang muda, umur baru 20 tahun. So better gunakan apa juga yang ada di Adi Media Group ini sebagai satu pemangkin. Maksudnya kalau you all ditukarkan dalam beberapa department pun, you all terima sebagai cabaran. Sebab itu apa yang berlaku pada kami orang-orang lama. Sebab bila kita belajar untuk semua, the whole thing dekat Adi ni memang best. You akan rasa happy, seronok sangat sebab you banyak you tahu. Tapi apa yang kita tahu tu digunakan dengan sebaiknya. Bukan
digunakan untuk kepentingan sendiri. Itu yang yang penting, jujur, ikhlas, amanah. Kiranya yang itu yang you all ada, insyaAllah. Dekat mana-mana pun you all berada, insyaAllah akan berjaya. Punya